Kawasan hutan dan padang rumput Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Akibat kebakaran, asap tertiup angin hingga ke pemukiman warga. Kebakaran lahan hutan kawasan Gunung Merbabu terjadi sejak kemarin. Api masih menyala dan terlihat membumbung menyebar hingga wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Angin kencang dan medan yang terjal membuat proses pemadaman api mengalami kendala. Terkena dampak dari... Sementara pekatnya asap yang menyelimuti pemukiman akibat kebakaran di kawasan Gunung Merbabu membuat beberapa warga harus diungsikan ke balai desa, terutama lansia dan anak-anak. Asap tersebut berdampak bagi warga sekitar lereng Gunung Merbabu, menyebabkan mata perih dan batuk. Jadi nanti yang paling penting adalah di atas tadi kan di dusun Ngaduman. Ya harus lansia, anak-anak, hamil, ibu menyusui harus diselamatkan dulu dengan dievakuasi di bawah ke sini. Keluhan mereka apa? Mereka rata-rata matanya sesek, napas sesek ya karena panik gitu ya.